Oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Satreskrim Polres Pandeglang menetapkan Y, anggota DPRD, sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap AT, warga Pandeglang. Penetapan ini setelah polisi memeriksa saksi-saksi dan melakukan gelar perkara. Sementara itu, tersangka melalui kuasa hukumnya akan melakukan gugatan pra-peradilan terhadap kasus ini. Kami juga akan memberikan tanggapan terkait penetapan tersangka. Klien kami meminta agar penasihat hukum untuk bisa menguji hasil gelar penetapan tersangka kepada klien kami dengan mengajukan gugatan pra-peradilan.